Halo guys, Sampurasun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Video kali ini kita bakal review, di sini kita udah ada nih guys dari KLGO. Ini kita ada banget car charger yang benar-benar keren banget, pastinya mantap ya. Sekarang kita bakal lihat di sini ya teman-teman. Jadi dia tuh benar-benar banget. Ini kita harus banget di screenshot guys ya. Lihat ini benar-benar banget. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ya kayak gini guys ya. Ini kita lihat teman-teman di sini. Ini ada untuk short protection juga, ada juga untuk temperature protection juga. Di sini kita ada banget overvoltage, jadi dia bakal aman-aman aja. Ke di sini kita ada current, jadi dia kalau misalkan udah penuh bisa langsung di cut aja. Dan juga di sini kita ada overpower, jadi dia powernya bakal ngasih yang secukupnya aja. Dan di sini dia ada banget overcharging. Dia kalau misalkan dia udah penuh, dia bakal otomatis berhenti untuk ngecasnya guys ya. Biasanya lihat ini kita ada mereknya. Kalau misalkan di belakangnya guys, ini udah keren banget ya guys. Ini lihat ini KLGO, lihat ini keren banget nih ya guys, wonderful. Dan sekarang guys, belakangnya seperti ini guys. Jadi dia tuh dalam satu colokan dia langsung ada dua USB fast charger ya guys. Sekarang kita bakal coba aja buka. Nah ini versinya guys, boleh banget, ada banget versinya di deskripsi. Sekarang kita bakalan buka aja teman-teman, kayak gini aja. Ini dia, kita bakal tarik. Oke, ini kita bakalan buka aja nih guys ya. Isinya ada mereknya juga, dimana keren banget juga guys ya. Oke, sekarang kita bakalan buka aja nih guys di sini ya. Kita bakalan tarik aja kayak gini guys. Nah, ini kita ada banget segelnya juga, keren banget juga. Selanjutnya kita bakal buka aja nih guys dari sebelah sini nih. Ini dia. Oke. Kita bakalan buka aja kayak gini. Ini dia, teman-teman. Ini guys, oke sekarang kita bakalan tarik guys. Ini dia. Oke, saat ini benar-benar simpel banget ya guys ya, cuman segini gini itu. Benar simpel banget juga. Kita tarik aja kayak gini. Ya, guys, ini udah keren banget. Dan kalau misalkan teman lihat ini, dia tuh itu besi ya guys ya. Kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan produk lain dia tuh ini ujungnya itu plastik. Nah, ini dia tuh besi guys. Ini benar-benar keren banget untuk buat kulit kualitinya. Dan ini tuh dia tuh teman lebih kecil guys ya, tuh lebih kecil segini aja. Dan itu teman seperti ini guys ya. Ini dia warna hijau dalamnya tuh. Warna hijau keren banget juga. Ini dia kenapa ya, seperti guys. Ini seperti ini guys ya. Ini kita bakal review, kita bakal coba pencet. Oke, dia bawa pabrik seperti itu guys ya, bawa pabrik seperti itu. Guys ya, tuh kayak gini guys. Oke, keren banget juga. Ini juga, nah ini juga boleh banget di screenshot guys ya. Ini kalau misalnya pencet kayak ini, nanti colokin aja ke listriknya langsung guys. Benar-benar keren banget, pasti mantap juga mata guys ya. Dan lihat ini tuh langsung ada dua, dan kamu langsung pakai dua-duanya nih bosku. Jadi benar-benar simpel dan pastinya ngehemat banget space ya teman-teman. Dan kalau misalnya mau simpan lagi, kayak gini aja. Ini dia besi, keren banget guys. Ini plastik, kayaknya dia besi. Oke, sekarang kita ini gimana sih, kalau misalkan teman mau simpan lagi tinggal gini aja guys, kayak gini aja. Oke, teman tinggal masuk aja ke dalam sini. Ini lihat, ini kita warna hitam guys ya, tuh warna hitam. Tinggal gini aja nih guys, kayak gini. Ini dia, terbuka aja pelan-pelan gini guys. Ini dia. Oke, sekarang kita bakal tutup kayak gini. Dan ini kita kayak gini aja nih guys. Ini dia. Alright, sekarang kita tutup kayak gini guys. Ini dia. Nah, udah keren banget. Kalau misalnya teman beli, bisa langsung ada banget di deskripsi guys ya. Like, jika suka, subscribe jika belum. Sampurasun, rampes teman-teman.